Ya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tommy dari Gado-Gado IT. Kali ini saya akan unbox atau buka satu buah produk dari Remax. Judulnya sudah jelas yang gede sekali ya, Aliens. Saya nggak ngerti Aliens-nya apa maksudnya. Cuman yang pasti ini adalah, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah colokan ya. Di sini ditulisan 6 outlet anti-static power strip dengan tipenya RU-S4. Dia ada 5 USB juga. Nah, ini gambar dus depannya. Remax asli ya, Indonesia ya. Ini ada hologram, ada power cordnya 1,8 meter. Jadi panjang kabelnya, kalau kita lihat dari sini, ya udah ketahuan 1,8 meter. Terus outputnya 4,2 ya. 4,2 di sini. Designed by Remax in Hong Kong. www.iremax.hk. Oke, di sampingnya ini 6 outlet, 5 USB port. Kalau kita bisa lihat di sini ada tulisan 24 hours aging test. Di sini ada original product ya, USB input, ada travel charger mungkin ya, travel charger, terus ini charge. Jadi di belakangnya ini, belakangnya. Nah, di sini ada, dia kasih tahu ada anti static power strip. Nah, ini mungkin yang produk unggulannya. Nah, oke, ini terus ada macam-macam lagi keterangan-keterangannya. Ini ada QR code untuk Remax segala macam. Oke, ini samping sebelah sininya ada keterangan flame retardant, terus ada 2-in-1, ada 5 USB port. Ini ada attention ya, keep away from water. Ya kan, keep away from children, avoid dan lain-lainnya. Kita langsung buka aja lah tanpa lama-lama lagi. Jadi biar tahu isinya apa. Ini tinggal tarik aja, ini ada tali. Oh iya, produknya udah pasti kebuka ya. Ini udah pasti kebuka, nggak mungkin disegel. Karena kita harus tempelin segelan dari distributor untuk mendapatkan garansi resmi Remax 1 tahun. Oke, nanti kita kasih tahu ya. Kita kasih tahu ada segel garansinya. Oke, ini kita buka, kita tarik aja. Ya, kosong ya. Udah. Kita singkirin dulu ini. Ya, ini dia bentuk tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini, kita ambil aja langsung. Kita buka aja. Oke, dia nyatu ya sama boxnya ya. Dia nyatu nih sama boxnya nih begini. Tuh, jadi kita tarik aja. Tarik aja, sudah langsung nyatu. Ada isinya juga, kita ambil. Oke. Oke, ini kabel powernya ada kelihatan. Oke, di sini ada certificate RU-S4, 6 outlet, 5 USB port ya. Oke, ini kita singkirin, dusnya sudah kosong. Saya singkirin dulu. Ini dus kosong juga. Dan ini isinya. Ya, nggak ada apa-apa ya, hanya ini aja ya. Nah, kita buka dulu ini. Wow, warnanya putih ya. Dia ada dua warna, ada satu warnanya hitam, yang satu lagi ya ini, putih yang kita buka sekarang. Yang hitamnya saya lagi nggak bawa, jadi saya nggak buka gitu loh. Kalau kita lihat sisi per sisi, yang di sini kita lihat ada tombol power ya. Kita tes. Oke, nice. Kenceng juga. Terus bahannya ya plastik ya. Yang pasti plastik. Ini. Dalamannya tembaganya kuning. Kalau bisa kelihatan nggak tuh? Kuningnya kuning emas gitu ya, tuh. Nah, ini ada 6 colokan. USB-nya di mana? USB-nya di sini. USB di sini. Nah, ini yang merah 2,4 ya, ampere maksimal. Yang putih ini 2,1. Nah, ini 1 ampere semuanya 3. 3 ini 1 ampere semua, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. 2,1 ya. Oke. Terus belakangnya, belakangnya kita lihat ini. Ada tulisan keterangan macam-macam ya dari Remax-nya. Oke. Nah, ini yang saya bilang nanti ya, ada segel garansi di sini. Nah, ini dia nih. Ya, Remax Indonesia. Bulan 9 tahun 2017. Oke, ini overcharge protection di sini. Ada tombol. Jadi dia nanti mungkin akan aman lah kalau untuk ngecas segala macam. Kadang-kadang kita ketinggalan atau tidur segala macam. Nah, ini Remax Indonesia, garansinya resmi. Oke, kabelnya juga cukup premium ya. Ini tebal. Kabel ini tebal, tuh, tebal. Jadi di sini di ujung dia ada satu kayak pipa. Jadi untuk nahan supaya kabel nggak ketekuk-tekuk, jadinya
harusnya aman, nggak gampang patah ya. Dan ini juga sama, kabelnya tebel tuh, tebel ini kabelnya, terus ini tinggal colok aja. Oke, saya rasa cukup sekian aja. Mau beli, link deskripsi nanti akan saya kasih di bawah. Saya bisa kasih di mana aja, di marketplace yang saya ada jual. Kalau mau beli ya silakan, mau tanya-tanya dulu silakan, didiskusi boleh. Yang ini barang pokoknya resmi garansi dari Remax Indonesia. Oke, sampai ketemu di unboxing produk berikutnya dari Gado-Gado IT. Terima kasih, salam Gadoers.